Yo Brokers, kembali lagi di channelnya Brother Soccer, channelnya persaudaraan supporter Indonesia. Kali ini kita untuk meliput pertandingan antara Gresik United melawan Persija Jepara. Ini kalian yang request kemarin harus Gresik ini dan menang. Saksikan channelnya di Brother Soccer. Ciao. Kita kali ini udah memesan tiket dari Gresik United. Saat ini kita mau pergi ke Stadion Gelora Bung Samudra. Ikutin terus channelnya di Gelora Besok. Yo, kali ini kita udah berada di area Stadion Gelora Joko Samudro. Ini kita mampir di booth Gresik United Store. Mari kita ikuti. Mas, ada yang bisa dibuat wawancara? Ya, kenalin Mas, namanya siapa? Mas Adam. Mas Adam ini dari Gresik United Store. Yeah. Ini yang dijual jersey-jersey atau gimana, bisa dijelasin? Yang dijual ini jersey-jersey ori dari tim Gresik United, tim official United. Resmi kita. Dari official, yeah, ya? Official. Ada berapa versi jersey dari stadion, apa, jersey ini? Untuk yang kita jual itu ya ada versi training, latihan itu, terus ada versi premium, yang jersey match sama versi supporternya. Itu contohnya kayak gimana, Mas? Premium seperti ini, Mas, jersey match-nya untuk musim baru ini. Oh, ini yang dipakai kayak pemain ya? Iya, kayak pemain, versi pemainnya. Terus ini jersey yang training. Sama ada juga jersey kolaborasi. Yang mana yang hitam ini kayak gini. Kolaborasi ya, dengan kolaborasi dengan band lokal Kopral Kobong. Dengan band lokal, ya. Band berarti lokal. Nge-support band-band lokal atau apa? Lokal-lokal Gresik apa ya, yang ada bisa collab ya. Iya, kebetulan musim ini juga ada program kolaborasi juga. Oh. Kita bisa. Ya kita kebetulan sama Kopral Kobong untuk kali ini, tahun ini. Untuk rate harga, mulai harga dari harga berapa? Untuk jersey supporter itu di rate harga 180, Mas. 180. Iya, kalau yang premium di harga 330.000. Oh, cukup standar lah untuk para supporter yang ingin beli jersey ori ya kan. Ada Instagramnya, Mas? Kalau ada, langsung aja Gresik United Store. Oh, langsung aja di Gresik United Store. Silakan. Oke, silakan mampir. Shopee juga ada, bisa. Di Shopee juga ada official store Gresik United. Official store Gresik United. Langsung check out aja, guys, di Shopee atau langsung ke lapak pas match day ya. Iya, offline juga ada di offline. Jalan di kantor GU, Jalan Palu Masuk Dirman nomor 45. Langsung aja datang bisa ke sana. Langsung. Oke, terima kasih ya, Mas. Oke, Mas. Yuk. Yuhu Brokers, kali ini kita bertemu dengan salah satu fans dari Gresik United. Perkenalkan, Pak, namanya. Saya Abdi Negara dari komunitas Ultras Gresik Joko Dalu. Mana? Joko Dalu Menjeng, zona Menjeng, selatan. Dari asli ya? Gresik asli. Tanggapan untuk permainan setelah match yang kemarin gimana, Pak? Untuk yang sore ini nanti. Ya, mudah-mudahan apa ya, hari ini wajib 3 poin. Iya, wajib 3 poin. Dan targetnya harus 3-1 lolos. Ya? Iya, harus lolos 3-1. Semoga lolos. Terus ini ngajak keluarga, Pak? Iya, setiap apa ada pertandingan home pasti saya nonton sama keluarga. Aman ya? Aman. Udah ngefans Gresik United dari sejak kapan, Pak? Dari Petro. Oh, Petro. Ya, dari fans Petro Kimia dulu ya? Iya. Petro lalu ke Gresik United. Gresik United. Ya.
Tapi stadion yang penuh kenangan yang di Tridharma ya, Pak. Tridharma, ya. Tridharma banyak kenangan di sana ya. Pemain yang difavoritkan di musim ini siapa, Pak? Untuk saat ini Diki Kurniawan, Diki yang Kurniawan dari Persebaya. Iya. Banyak alumni dari pemain-pemain tim kota tetangga yang di sini ya, Pak ya. Iya. Samsul Arif, terus sama ini lah, Saifuddin. Saifuddin back. Oh, back yang ya, dari Persebaya juga Persebaya, ya. Ini anaknya umur berapa, Pak? Boleh dikenali? Kamu umur berapa? 6 tahun. Suka Gresik United? Suka. Salamnya dari Gresik United apa, Pak? Gimana? Salam satu jiwa, Ultrasmania. Bareng-bareng sama bapaknya. Bareng-bareng sama bapaknya. Salam satu jiwa, Ultras Gresik. Malu sih. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih. Sami. Moga menang, Pak. Nggih. Amin. Aprisman Arenda. Pendeta Wasit Data Sudraja, Mensko Komisioner Rianto. Ini kita sudah berada di dalam Stadion Gelora Joko Samudro. Pertandingan Gresik United lawan Persija sudah bertanding. Skor masih 0-0 karena baru main. Kita lihat atraksi-atraksi dari supporter-supporter kita dari Gresik, Ultras Gresik. Kita lihat itu mulai nyanyi. Yo, Brokers, jeda babak pertama sudah selesai. Keunggulan untuk Gresik United 1-0 gol dicetak oleh Samsul Arif Munib melewati titik penalti. Ini para supporter masih jajan, ada yang neduh karena cuaca lagi panas-panasnya, dan beli es, ada yang beli lumpia. Ikutin terus channelnya di Brother Song. Guys, di Stadion Joko Samudro ini ada yang unik. Di utara itu ada bukit, itu ada beberapa yang nonton tapi dijaga sama polisi. Dan ini kawan-kawan Ultras
tertib menonton Gresik United tanding. Skor sementara masih 1-0 babak kedua. Brokers, kali ini kita kumpul dengan teman-teman dari Ultras Gresik, apa namanya, zona selatan. Perkenalkan namanya siapa, Mas? Nama saya Hidar, Mas. Hidar. Untuk terkait permainan Gresik United pada sore ini, gimana tanggapannya? Ya, sudah puas, cuman kurang puas. Sudah puas, tapi kurang puas gimana ini? Permainannya masih kurang tertata rapi dari segi permainan, terus dari segi teknik, teknik permainannya juga masih terlalu banyak longgar. Untuk pertandingan ke depan, pesan untuk tim tercinta apa ini? Lebih kompak lagi. Target utama lolos Liga 1 ya? Wajib. Salam-salam untuk teman-teman Gresik ini apa, Mas? Kalau untuk salam sendiri sih, ada salam satu jiwa dari dulu, salam satu jiwa Ultras Gresik jawabannya gitu. Terus ada dari prinsipnya juga, alangkah indahnya bersatu. Boleh di kanuram. Salam satu jiwa Ultras Gresik. Brokers,
pertandingan Gresik United melawan Persijap Jepara sudah selesai. Kedudukan 1-0 untuk kemenangan Gresik United. Dan jangan patah semangat untuk Jepara fans. Selamat untuk Gresik United fans dan masyarakat Kota Gresik. Support terus channel ini dengan subscribe, like, comment, share, and subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa request yang kota mana yang mau dikunjungi oleh Brother Soccer. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau apapun itu atau kekurangan dari channel ini. Mohon dimaafkan. Ciao.